gunanya bawa ini apa? Jadi gara-gara dia kesel, ya. Dia cemburu sama teteh gitu, teteh itu dekat sama cowok lain. Dia pengen nyamperin cowok itu. Contohnya masalah pribadi sih. Masalah pribadi ngapain kamu ikut campur? Mantan suami. Udah sah. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kampung Lio ada perbuatan ancaman, mengancam kepada seseorang dengan memakai senjata tajam. Akhirnya kami meluncur ke lokasi tersebut. Kita lagi di tempat bang, dari dulu. Nah, kabarin lah nih, katanya ada 3 anak itu bawa golok. 3 anak itu siapa? Satu, dua. Yang satu kabur, satu lari. Yang rusak bawa nama Polda nih. Sekali naik, kapolnya udah bawa. Terus emang bawa Polda, gitu. Lenger bawa Polda, Pak. Nah, cabut lah tuh, bang, narik. Penyeng banget tuh. Terus. Nah, ini tangannya gak ingin. Yang bawa sajar itu siapa? Ini, dan. Kang, bunda bawa ini. Kalau perjalanan dari sana ke sini, saya yang bawa. Soalnya situ saya tengah, posisinya saya di tengah-tengah. Tengah gimana sih? Duduk tengah, kamu tiga. Motor. Kamu tiga. Ya. Teman saya bawa motor. Ya. Saya tangan saya di tengah. Tapi saya di belakang. Ini sebenarnya punya siapa? Punya bos saya. Punya bos. Bosnya tahu ngambil ini? Nggak tahu, itu bukan saya ngambil. Hah? Yang ngambil. Pas otw dari sanggar ke sini, saya disuruh meja. Sanggar mana? Baru. Tenggara Melondel. Di mana gitu? Beji. Karena gini, gunanya ini buat apa sebenarnya? Ini, apa maksudnya bangun? Sesampai di lokasi, ternyata 3 orang sudah diamankan oleh anggota tim Jaguar yang lain. Sekarang gini, gunanya buat ini apa? Yang besarnya buat yang ambil carinya. Hah? Gunanya buat ini buat apa? Lu dia buat ituan kata sih jadi gara-gara dia kesel, ya. Dia cemburu sama teteh itu dekat sama cowok lain, dia pengen nyamperin cowok itu. Oh, ceritanya cinta segitiga apa cinta selara? Ceritanya masalah pribadi sih. Masalah pribadi ngapain kamu ikut campur? Kalau saya diajak, kalau saya dituan mengarang nih, minta temannya sini. Buat tuan, cantean, tuan ngarang, tahu. Kenal sama dia? Nggak kenal. Tapi sama yang satunya kenal. Mantan suami. Udah sah. Tentunya udah sah. Berarti secara agama udah sah bisa ya? Secara undang-undang dikasih yang itu nggak tercantum. Iya, cuman dia nya yang masih berharap. Baru 1 tahun. Cowoknya yang mana? Jadi kan dia yang bawa motor. Dia yang bawa motor, teman saya yang bawa motor. Saya duduk di tengah. Asyik bin saya dari belakang. Kan otomatis saya duduk di tengah, saya jadi disuruh nutup pintu sama dia. Iya, tapi lu yang bawa kan maksudnya. Ya iya. Bertiga bawanya? Hah? Bertiga bawanya? Apanya? Satu doang. Iya, lu yang bawa kan? Ya kok dari sana. Iya, gua tanya lu yang bawa saja belum. Iya. Rencananya mau buat perhitungan sama cowoknya kayak itu, cowoknya perempuan itu. Si Vincent. Mau kamu apain rencananya bawa begitu? Nggak tahu mas saya itu, si Vincent itu. Itu kemana orangnya? Kabur. Kabur? Kamu ditinggal? Iya. Nah, kok bisa temuan sama ibu-ibu itu gimana? Janjinya gimana? Coba ibu sini ibu. Tadi. Iya. Iya, emang ibu punya masalah apa? Dia mantan suami saya. Sama ibu udah ancam? Iya. Sama yang kabur itu, teman dia itu? Terus, apa masalahnya? Saya dekat sama cowok lagi, cuman dia nggak terima. Siapa? Mantan suami saya nggak terima. Itu mantan? Yang kabur itu mantan? Iya, udah sama cowok siri, Bi. Cowok siri, kan? Iya, nikah siri saya. Sampai cowok itu, yang cowokmu sekarang nih? Oh, dia nggak senang itu? Iya. Terus, ancam-ancamannya apa? Mau dibunuh itu? Iya. Masih ada, masih ada, masih ada, dan. Terus? Ada, dia masih ada. Biar tahu. Catatnya masih ada. Terus? Jadi itu dia nggak terima. Tapi kamu udah pisah? Udah 1 tahun sekarang, Bang. Hah? Udah 1 tahun sekarang. Pisah resmi? Enggak, kan saya nikahnya di Kasiri. Cuman dari bahasa keluarga udah. Udah.
Ya udah kamu ke posek aja ya. Biar kelar di posek aja ya. Setelah kami tanyakan apa motif dari ancaman tersebut, ternyata motif cinta segitiga. Akhirnya hal yang baik tapi dilakukan dengan tidak baik terancam hukuman pidana. Selanjutnya kami serahkan ke Polsek Pancoran Mas agar bisa diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Jelang pagi kami menerima laporan masyarakat bahwa telah terjadi penyekapan seorang anak dari ibu yang melaporkan. Laporan tersebut melalui telepon sehingga kami bergegas ke lokasi itu. Iya. Anaknya di sini soalnya. Iya begitu. Jadi saya sering menemukan itu apa telepon-telepon yang seperti itu, hoax seperti itu bu. Itu. Jadi saya harus menemukan. Oh, iya. Pagi pak. Ibu udah telepon belum? Gak ada apa-apa. Ini dari Polda, dari Polda, ibu kan dari Polda masih ya? Masih. Ya, terus telepon ke Jaguar. Katanya di sini C5 Nogu Firna gitu. Di telepon ke Puroro. Ada telepon ke Puroro. Bahwa ada perampokan penyekapan di sini. Makanya saya gitu. Di mana sih? Di sini di Tugu Asri kok. Iya. Kalau sering modus-modus seperti ini pak ya, kadang orang percaya nih. Yeah. Percaya kita sudah beberapa kali menemukan atau menerima pengaduan dari masyarakat bahwa di rumah ini terjadi apa namanya perampokan, tapi akhirnya minta tebusan. Oh, ini perampoknya. Ini kalau mau selamat, yang di dalam rumah ini transfer uang sampai 50 juta. Iya. 100 juta begitu. Jadi orang kan sekarang senjata apa perampoknya mengatakan bahwa membawa senjata api begitu. Kami dialog dengan mereka, apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah ini? Tidak terjadi apa-apa ternyata. Keluarga tersebut baik-baik saja. Mana? Mana? Ada? Mereka minta transfer, Pak, belum ketinggian Jaguaran. Tuh, ini khawatir nyawa anak-anak aku melayang. Kayak dari Buroro ini transferannya. Tuh, udah ditransfer? Berapa? Bututi, Wahyu, Roro, siapa? Ibu Reni, Fadila. Ibu Reni udah ditransfer nih? Transfer 5 juta. 5 juta tuh. Bapak nggak apa-apa, kesini, Bapak kesini aja. Nggak masalah, Bapak, nggak apa-apa. Tuh, Ibu Reni, Fadila. Telepon Roro ya, panik ya? Panik? Ini Mama? Saya telepon, yes, saya telepon adik saya. Soalnya saya telepon Mama belum diangkat. Tuh, ini udah ditransfer nih. Ini nomor rekeningnya rampok nih. Tuh, ya ini penipunya. Kami jelaskan kepada tuan rumah tersebut bahwa kami menerima laporan bahwa di rumah ini terjadi penyekapan yang ujung-ujungnya memeras kepada ibu yang melapor. Mereka minta transfer, Pak. Bilang tim Jaguar hati-hati. Anak saya khawatir sama anak saya. Ini buktinya, Pak, ini. Iya, Pak. Roro khawatir anak-anak. Yang transfer siapa nih? Bu siapa nih? Roro transfer langsung ke 5 juta. Ini kan bukti transferan dia. Roro. Ini loh, Tuti, Bu Tuti. Maksudnya transfer ke kita ke sini dong, Pak. Bu Tuti Wahyuni, bukan Pak. Bukan Tuti. Bu Tuti Wahyuni sama Pak Roro. Iya. Iya. Dia udah transfer. Nah, pengirim. Dia pengirim. Kok? Bu Reni, Fadila, Reni Fadila itu siapa yang nipu? Yang nipu? Oh. 5 juta? 5 juta atau 500? Ya, 5 juta. Oh, karena panik. Panik. Ya modelnya begitu, modusnya, Pak. Jadi mohon maaf, ini... Tuh, laporannya ke kita. Khawatir nyawa anak-anakku melayang, makanya tolong bantu tim Jaguar. Sebuah kasus penipuan yang sering terjadi. Kami harap masyarakat apabila menerima telepon yang sekiranya saudaranya atau anaknya atau anggota keluarganya yang tertimpa sebuah permasalahan, tolong dicek dulu ke kepolisian terdekat. Karena selama ini yang kami temukan adalah hoax.